dua minggu lalu di rumah aku tuh kayak ada masuk ular gitu. Jadi ada dua ular, tapi yang satu masuk ke dalam rumah, yang satunya lagi ada di kolong mobil, tapi nggak keburu keambil. Jadi dia kabur gitu. Jadi kayak asisten aku tuh lagi buka pintu, si ularnya masuk gitu ke dalam rumah. Jadi aku kaget, langsung buru-buru diambil, dimatiin di luar. Kalau yang anaknya itu aku lagi diem di ruang tamu, terus asisten aku kan lagi mau keluar. Nah pas dia keluar, tiba-tiba si ularnya itu masuk. Terus ya karena aku di ruang tamu jadi kelihatan banget kok ada kayak apa kayak belut gitu hitam kan, karena hitam banget. Aku pikir itu bukan ular, aku pikir itu belut gitu, tapi kok belut sampai masuk ke dalam rumah. Aku akhirnya teriak, itu ada ular, ada ular. Terus pas ditangkep dia mulutnya kayak ngebesar gitu loh, karena kobra kan, kobra jadi ngebesar gitu, dibawa ke depan lah. Itu ada di posisinya di gang kelima paling pojok, dan aman di gang keenam paling pojok itu ada. Itu kita menemukan dua untuk di kasir di sini doang. Kalau di sebelahnya di seberang itu totalnya semua pokoknya 15 kalau kita infonya itu, 15 ular. Itu campuran ada ular kobra, ular kayu, ular pelangi sebutannya, dan lain-lain sih itu. Itu langsung buru-buru repost di Instagram, aku bilang hati-hati karena di rumah aku pun ada yang masuk gitu, karena takut banget. Udah gitu kan tetangga aku tuh kan banyak banget anak kecil, udah gitu anak kecil suka pada main di depan, takut pada gigit gitu, waspada banget. Terus tadi mami aku sempet banget cerita nih kalau ada di daerah rumah itu yang kegigit si anak kobra. Terus pas dilarin ke rumah sakit udah nggak terselamatin, gara-gara katanya kalau misalnya anak kobra itu si bisanya masih murni. Jam 11 malam ada satpam lewat karena ada mobil yang bunyi gitu ya. Terus saya bilang ke satpam, pas satpam itu ada ular kobra kemarin kita nemuin udah dibunuh, lagi itu juga ada. Terus satpamnya bilang katanya kita udah panggil pawang bu katanya, terus udah nemuin 12 apa 18 katanya di depan tuh. Terus ada juga katanya yang digigit sama ularnya kecil, ular kobranya kecil, terus dibawa ke rumah sakit. Takut soalnya itu kan berbisa ularnya, berbisa. Malah satpamnya bilang katanya justru yang kecil itu bisanya lebih murni katanya, kata dokternya tuh. Kenapa lebih berbahaya ular kecil ketimbang yang besar? Karena biasanya ular kecil itu belum ngerti bagaimana cara menggunakan senjatanya, yaitu bisa ya, atau racunnya. Jadi kalau ular besar kan mereka udah bisa naker nih, seberapa banyak mereka harus memberikan bisanya ke lawan atau ke sesuatu yang mereka anggap sebagai ancaman. Namun kalau ular kecil, karena mereka masih polos, masih belum tahu apa yang harus mereka lakukan ketika bertahan, mereka gigit itu biasanya akan mengeluarkan seluruh bisanya yang mereka punya untuk korbannya. Ini kan bukan kisah baru. Kalau di sini warga juga sudah tahu. Kalau tentang ular, ada beberapa rumah sering dimasukin. Itu menunjukkan 12 ekor anak kobra gitu. Dan tadi juga udah ada lagi ketemu, semalam juga ada itu ketemu yang sebagian mungkin sama warga yang dimatiin. Cuman yang jelasnya itu mohon kepada pihak-pihak yang terkait, tolonglah diselusuri karena ular kobra itu membahayakan. Ya kemarin berapa ekor ya? 13 ekor. Masih banyak, memang satu-satunya jalan ya itu kebun itu, kalau dipotong rumputnya semua belakang, disegingin, disemprot asap itu pasti hilang. Ya, sebetulnya masyarakat bisa menggunakan safety tools yang ada di rumahnya masing-masing, tidak harus membeli hook atau grab stick. Kalian bisa memanfaatkan alat buat ngeduk sampah ya, yaitu pengki, terus sama sapu injuk itu bisa digunakan untuk
memasukkan ular ke dalam pengki, menggiring mereka ke dalam pengki, kemudian masukkan ke dalam karung dan bisa dibuang keluar area rumah atau area kawasan pemukiman kalian, kayak gitu. Ya, biasanya ada cara atau pertolongan pertama dulu ya. Pertolongan pertama yang harus selalu orang ingat ketika digigit ular adalah imobilisasi. Apa sih imobilisasi? Imobilisasi itu adalah kalau misalkan kita digigit ular, itu sebaiknya kita bidet atau gips tangan kita atau kaki kita yang terkena gigitan agar tidak banyak bergerak. Karena semakin banyak bergerak, justru lokasi bekas gigitan akan makin memarah dan makin membuat bengkaknya itu bertambah kemana-mana. Dan nanti akan memasuki fase sistemik, di mana nanti badan itu akan lemes, kemudian mual, pusing, muntah, dan berakhir pada kematian jika salah penanganan di first aid-nya atau cara penanganan pertama ketika kita digigit ular, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.